Eh, ngapo panas betul tiap hari cuaca ni? Bocok atau macam mana langit ni? Macam bertetangga dengan neraka dah. Panas hujan tu bang, udah ada yang ngatur. Nggak boleh abang ngeluh gitu, pantang tahu. Bukan mengeluh dek, tapi panasnya ni abang tengok tak macam biasa ni. Abang tengok di TV tu pun ramai kat India, dah ramai orang mati sebab panas ni dek. Kat Jawa, ada orang pun dah goreng telur tu di bawah terik matahari tu, masak telur tu. Itu karena katanya tuh ada karena El Nino bang. Jadi di negara Asia nih banyak yang lebih panas dari Indonesia bang. El Nino tuh budak mana? Masih kawan-kawannya sama anak Ahmad Dhani tuh? Atau masih saudara dengan Neno Warisman? Kok kawannya anak Ahmad Dhani pula bang? El Nino itu bukan nama orang bang, tapi itu fenomena alam. Cemana ya aku jelasinnya, aku pun gak tahu. Adik tuh denger di kede-kede, gitulah cerita orang. Atau jangan-jangan kan, dek. Ini malaikat baru saja selesai servis neraka agaknya nih. Itu maka panas saya sampai sini nih. Abang pikir tuh neraka tuh macam kompor. Main servis pula. Boleh jadi tuh, dek. Sebab neraka tuh dari awal dibuat hingga sekarang kan belum pernah dipakai. Jadi kurang panas, itu maka diservis. Astagfirullah. Gawat kita nih, dek. Gawat kenapa, bang? Kalau neraka tuh udah diservis, berarti dana dipakai lah tuh. Maksud abang itu apa? Artinya, kiamat dah nak dekat. Astagfirullah. Gawat kita nih, cilaka, dek. Amal belum cukup. Nak naik haji masih 20 tahun lagi. Nah, itu makanya. Cepet-cepetlah bang bertobat. Macam mana nak bertobat, dek? Nak naik haji pun 20 tahun lagi. Mana sampai 20 tahun lagi itu, kiamat dah keburu datang. Ini hari apa? Ini hari Selasa. Selasa. Rabu. Kamis. Astagfirullah. 4 hari lagi dah terakhir dah hidup kita ini, dek. Apanya yang 4 hari lagi, bang? Jangan nakut-nakuti lah, bang. Ya hari kiamat lah, dek. Ada cakap kan hari kiamat tu datang hari Jumat kan? Iya. Nah, sekarang ni Selasa. Selasa, Rabu, Kamis. Hah, 4 hari lagi berarti lumat lah kita di bantengan kiamat tu, dek. Yang betul lah bang cakap. Tapi bang, kata Pak Ustadz tu kalau hari kiamat tu mau datang ada tanda-tandanya, bang. Apa tandanya? Banyaklah tandanya. Apa ya tandanya ya? Pokoknya banyak lah bang tandanya bang. Banyak tu apa? Masa satu pun kau tak ada ingat? Kau tidur atau ngaji katanya? Tandanya itu salah satunya banyak anak yang ngelawan sama orang tua bang. Melawan orang tua? Oh, kalau itu bukan banyak lagi dek. Bertabuh dah kat muka bumi ni. Bukan melawan lagi, durhaka dah. Anak yang penjarakan orang tua pun dah ramai. Oi, apa lagi? Orang jahat bertebaran di muka bumi. Oh, oloi, itu bukan bertabuhan lagi, dek. Berselemak bah kata orang kampung cakap, dek. Negara ni pun dah tak sanggup lagi dah mengurus orang-orang jahat tu. Berapa pun penjara dibuat kat negara ni, penuh semuanya. Oi, apa lagi? Apa lagi ya? Oh, banyak pemimpin yang berkhianat, bang. Udah itu pemimpin kita tuh banyak yang korupsi. Terus banyak orang munafik dijadikan pemimpin. Oh, alah. Apa lagi tuh? Dah banyak betul pun kalau itu, dek. Dah tanda-tanda lah kiamat dekat nampaknya ni. Oh, baru-baru ni saja, dek. Ya. Baru-baru ni saja tertangkap tuh 8 triliun ditelannya, dek. Itu maka HP adik kan sinyalnya tuh berputar-putar-putar saja kan. Itu sebab towernya tuh ditelan dengan pejabat-pejabat tuh. Berarti dia tuh, dek. Bukan saja merugikan keuangan negara, tapi dia tuh dah turut andil dalam mendekatkan hari kiamat tuh, dek. Weh, gawat nih. Ada lagi? Ada lagi lah, bang. Apa? Orang-orang yang di masjid tuh pada bertengkar. Hai. Kenapa semua udah ada ya, dek? Kalau itu ramai betul pun. Ui, gawatnya kita dah dekatnya. Iya, ya, bang. Kok semuanya ada ya? Itulah. Kayak perempuan itu menyerupai laki-laki. Laki-laki menyerupai perempuan. Udah itu perempuan suka sama perempuan. Laki-laki suka sama laki-laki.
itu pun tanda-tanda kiamat dah dekat. Iya, kata Ustaz kayak gitu, Bang. Dah jelaslah kiamat dah dekat. Hei, pantaslah langit pun dah nampak makin pendek ya, Dek ya. Dulu gak tinggi, sekarang ni pendek betul langit. Terjolok galah pun dah sampai kat sini. Oh iya, satu lagi, Bang, kata Ustaz. Ada lagi? Orang-orang jualan di pasar tuh udah pada gak jujur. Apa lagi itu? Udah cukup, Dek. Cukup. Usah kau tambah lagi, Dek. Bisa-bisa semakin cepat kiamat tuh datang kat sini. Bisa-bisa Rabu pun dah sampai dah kiamat tuh. Ui, apa lagi orang jualan kat pasar, Pak Tokoh, Dek? Kita beli ikan gembung 1 kilo. Tak satu ekor pun yang perutnya gembung. Pecah perut semua dah. Ini tak ada jalan lain ni, Dek. Ini mesti kita bagi tahu dengan orang-orang kampung bahawa kiamat ni dah dekat, supaya orang-orang kampung bisa bersiap siaga, kemas-kemas barang. Orang mau kiamat kok siap siaga? Emang mau kemana, Bang? Ya, kemas-kemas barang lah, Dek. Apa yang perlu dikemas tu dikemas. Surat-surat penting tu kumpulkan semua jadi satu. Eh, Bang, ini mau kiamat, bukan mau transmigrasi. Pakai-pakai bawa surat segala. Kiamat tu pun tekan migrasi juga tu, Dek. Berpindah kita dari dunia ni sampai ke padang mahsyar. Kalau kita tak bawa surat-surat penting seperti surat nikah, nanti macam mana kita nak buktikan kalau kita ni laki bini? Udah enggak butuh lagi kayak gitu di sana, Bang. Catatan kita udah ada semuanya di sana. Bila orang tu nyatatnya? Ya tiap hari lah, Bang. Malaikat Rakib sama Atid tu yang di kanan kiri Abang tuh tiap hari nyatat perbuatan Abang. Enggak ada satupun yang terlewat. Berarti sekarang ni udah dicatat juga? Ya iyalah. Astagfirullahaladzim. Ngapa kau tak kau cakap dari tadi? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok sekarang Abang ingat istighfar? Yang kemarin-kemarin itu Abang kemana? Udah dicatat semua sama malaikat perbuatan Abang tuh. Kemarin-kemarin Abang kan tak tahu kalau ada yang nyatat. Ada pun tak bagi tahu. Berarti tiap hari dicatat tuh ya, Dek? Ya iyalah. Setiap detik amal perbuatan kita itu dicatat sama malaikat, Bang. Semuanya, perbuatan, pikiran, omongan, semua dicatat. Jadi cakap kita ini pun dicatatnya juga? Ya dicatat lah. Nak berapa tebal buku catatan gitu, Dek? Kalau begitu mulai hari ini, Dek, Abang nak cakap elok-elok sajalah, Dek. Abang nak sampaikan perkara yang elok-elok sajalah. Ya udah, Bang. Katanya Abang mau ngasih tahu orang-orang kampung. Betul engkau cakap, Dek. Itu kan termasuk ibadah juga ya, Dek. Iya. Ya? Memberikan peringatan kepada orang-orang kampung bahawa kiamat dah segera datang. Maka bertobatlah. Begitu, Dek. Ya? Iya. Okeylah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi... Kenapa lagi? Panas betul matahari, Dek. Nggak apa-apa lah, Bang. Itu kan termasuk ujian, loh. Abang bukan takut perkara ujian ni. Tapi kalau terkena panas terik matahari macam ni, maulah matang telur ni, Dek. Ya nggak mungkin lah. Abang kan pakai celana. Matahari itu tembus ke dalam celana. Kalaupun tak matang, maulah jadi telur setengah matang nampaknya ni. Panas sekali Indonesia ini ya, Bang. Ini gara-gara lapisan ozon di atas langit kita itu sudah menipisnya. Nah, ini namanya global warming namanya. Kalau kita biar-biarkan, Nyok, lama-lama semakin tipis, lama-lama kita yang terbakar, Nyok. Terus, Bang, apa yang kita lakukan, Bang, biar nggak panas seperti ini, Bang? Ya kipasan lah, Nyok, seperti kamu itu. Mau bagaimana lagi? Kalau begini terus, Bang, mendingan kita pindah dari Indonesia aja, Bang. Mau pindah kemana lagi, Nyok? Di Afrika itu, Nyok, itu jauh lebih panas daripada Indonesia, Nyok. Kamu tengoklah orang-orang Afrika itu, sampai gosong-gosong seperti itu terkena terik matahari. Ya juga ya, Bang, ya. Memangnya panas matahari sama api beda ya, Bang? Oh ya, beda lah, Nyok. Kalau kamu terbakar api, Nyok, kamu mati dulu baru gosong, Nyok. Tapi kalau kamu terbakar terik matahari, kamu gosong dulu baru mati, Nyok. Oh, gitu ya, Bang, ya? Gitu. Apa kira-kira yang lebih panas daripada api, Bang? Ada, Nyok. Api cinta namanya, Nyok. Kok api cinta, Bang? Oh iya, kamu tanyalah sama Mansur S, Nyok. Dia yang kata. Kan ada dia kata tuh dalam lagunya. Hah? Panas bara api membakar tubuhku, lebih panas lagi, oh terbakar hati. Kan lebih panas, Nyok.
Iya juga bang ya. Kena panas matahari aja sudah seperti ini, apalagi terbakar cinta. Itulah nyok. Makanya kamu nyok jangan bercinta lagi kamu nyok. Kalau ada perempuan yang mau sama kamu, langsung sikat kawin saja nyok. Gimana mau kawin bang? Kerjaan aja nggak ada, mau buku usaha, modal aja nggak ada bang. Siapa yang mau bang? Betul juga kamu kata ya nyok ya. Ternyata lagu Kus Plus itu bohong itu ya nyok ya. Dia kata, hati senang walaupun tak punya uang. Oi, itu berarti bohong. Susah juga kita tak punya uang ya nyok. Iya bang, itulah bang. Makanya aku pikir lebih bagus aku pergi merantau ke Amerika aja bang. Untuk apa kamu ke Amerika nyok? Kamu bisa cepat mati kamu di sana nyok. Kok gitu pula bang? Kan di sana nggak sepanas di Indonesia bang. Nah justru itulah nyok. Di Amerika itu ya nyok ya, jarang sekali muncul matahari. Makanya anak-anak di Amerika itu masih kecil-kecil sudah tumbuh uban semua rambutnya itu nyok. Nah kamu di sini saja sudah tumbuh uban, berangkat ke Amerika tinggal matinya kamu nyok. Tapi aku kepengen berubah nasib bang. Aku dengar di sana itu bang gajinya $10,000 bang sebulan bang. Cukup untuk apa 10.000 satu bulan nyok? Lebih baik kamu ikut saya kerja sama saya gaji kamu 15.000 satu hari. Banyak yang mana bang? Ya banyak 15.000 lah nyok, gitu saja pun kamu masih tanya. Oh, kerjanya kerja apa bang? Besok kamu cat langit itu nyok. Itu langit itu kan putih warnanya, makanya panas nyok. Besok kamu cat warna hitam itu nyok biar mendung. Oh, ada-ada aja bang ini. Bagaimana cara ngecatnya bang? Kamu pun aja-aja ada juga nyok, nyok. Masa gara-gara panas saja kamu pindah ke Amerika? Nyok, hidup di Indonesia itu sudah paling enak nyok. Apa saja di Indonesia ini kan boleh nyok. Asal kamu tahu saja ya nyok. Cuma di Indonesia ini saja nyok yang boleh makan mie gelas itu pakai mangkok. Kalau di Amerika sudah ditembak kamu nyok. Apa iya bang? Iya iyalah nyok. Sudah nyok, kamu tinggal saja di Indonesia ini. Jangan pikir-pikir mau pindah-pindah dari Indonesia ini. Di Indonesia ini tidak semuanya daerah itu panas nyok. Ada daerah-daerah di Indonesia ini yang dingin setiap hari. Tersedia bahan pokok, bahan makanan yang melimpah. Dan ceweknya cantik-cantik nyok. Daerah mana itu bang? Indomaret nyok. Besok kita kesana nyok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Kalian berdua ni tiap pagi kerja duduk-duduk buang masa. Kalian tak ingat cakap Bang Udin tu? Wal asri, demi masa. Sesungguhnya manusia tu dalam keadaan yang merugi. Macam kalian berdua ni lah contohnya. Tiap hari bercakap duduk buang masa, tak tentu hala yang kalian cakap ni. Kesurupan kiai mana dia ni nyok? Kok datang-datang dia ceramah ya nyok? Aku bukan nak ceramah, Lip. Aku datang kemari ni cuma nak bagi peringatan bahwasanya kiamat dah nak datang. Dia datang dari mana, Lul? Dari langit lah, dari mana lagi? Kalian tak tengok tu, ha? Langit dah makin pendek dah. Nyok. Ya, coba bang. Kamu tengok langit, nyok. Apa sudah pendek, nyok? Kayaknya masih tinggi, bang. Kenapa dia kata sudah pendek ya, nyok? Apa karena dia ini stres nyok gara-gara tiada jadi naik haji nyok? Lip nyok, aku ni tak gila. Kalian tak tahu rupanya Indonesia ni sekarang dah makin panas kan? Itu sebab neraka baru saja disahpis, artinya baru dah nak dipakai. Tapi di Indomaret masih dingin, Lol. Indomaret tu tak masuk Indonesia. Bini aku cakap je, semua tanda-tanda hari kiamat tu datang. Dah ada. Anak durhaka dengan orang tua. Pemimpin ramai yang korupsi. Orang-orang kat dalam masjid tu dah berkelahi. Perempuan mengikutkan cara laki-laki. Laki-laki mengikutkan cara perempuan. Perempuan suka dengan perempuan. Laki-laki suka dengan laki-laki. Semua dah ada. Kalau laki-laki suka sama laki-laki, berarti jorok lawan jorok tu ya nyok? Iya bang. Berarti lah ke pedang lah itu, Lul. Itu maka cepat-cepat kalian bertobat. Jangan sampai kalau lagi sosok kalian berbual-bual kat sini, tiba-tiba pula langit runtuh timpah kepala kalian, air laut tu hantam kalian, kalian tak tahu. Betul juga yang dia kata itu, nyok. Kira-kira kapan datangnya kiamat itu, Lul? Kata ustaz bini aku,
hari Jumat. Ini dah hari Selasa. Waduh, berarti 3 hari setengah lagi tuh, Nyok. Apa kira-kira dia bisa diundur lagi tuh, Lul? Hei, ini bukan zaman Nabi Nuh, Lep. Ini kiamat betul. Zaman Nabi Nuh tuh langit tak runtuh. Kalau sekarang ni, kiamat ni, kalau kita naik perahu, tiba-tiba pula langit tu jatuh timpah kepala kita, macam mana kita nak elak? Lul, Sip. Waduh. Kebetulan kalian kat sini. Wak nak bagi tahu dengan kalian. Lul. Ini kira-kira orang tua pekak ini nanti dengar atau tiada ini ya, Lul? Kalau kiamat itu datang. Manalah dengar dia ni, Lep. Orang dah terhumbang-hambing ke mana-mana di bantai kiamat tu. Dia dengar apa ya tidak? Tahu-tahu dah sampai padang masyar saja dia ni. Hai, dari mana kau tahu kalau wak nak umroh, Lul? Hei, cepat betul. Betul khabar menyebah, ya? Siapa cakap wak nak umroh, wak? Mana ada masa lagi nak umroh-umroh ni? Hari Jumat dah kiamat, bandara tutup. Alhamdulillah lah, Lul. Keponaan wak berangkatkan wak umroh gratis yang di Pekanbaru. Ni, kau tengok ni, ha? Travel umroh PT Sabda Cinta Baitullah. Kalau kau nak berangkat umroh, bisa sama-sama dengan wak. Oh, dia mau umroh, Lul. Apa kira-kira kiamatnya tiada sampai ke Mekah sana ya, Lul? Itulah yang aku belum tahu, Lip. Sebab di Mekah sana tak sama dengan kat Indonesia ni. Orang sana banyak buat ibadah, kan? Wak, kira-kira kalau nak daftar umroh tu, kat mana alamatnya, Wak? Oi, rugilah kau kalau tak nak ikut, Lul. Nanti Wak berangkat umroh naik pesawat. Terbang dari atas sini. Kalian tunggu bertiga kat bawah sini, ya. Nanti Wak panggil. Oi, Bahlul, Nasib, Penyok, Wak ke atas. Begitu. Saya pun mau ikutlah, Wak. Itu kira-kira berapa itu harganya itu, Wak? Dah pasti sedap lah, Lul. Keponakan Wak cakap, ya. Kami nanti berangkat mendarat ke Madinah dulu. Berziarah kubur lah dulu ke makam baginda Rasulullah. Isteri-isteri Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah. Lepas tu baru kami berangkat ke Baitullah. Wak nak banyak-banyaklah beribadah kat Baitullah tu. Nak banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa. Rugi kalau kau ada kemampuan berangkat tapi kau tak berangkat. Saya nak berangkat, Wak. Tapi di mana alamat umroh keponakan Wak tu? Buat apa kau simpan harta kau tu, Lul? Semua harta kau tu bakal ditanya pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Kalau kau salah guna, lebam kau dibantai malaikat tu. Sampai kapanpun tiada akan pernah dengar dia ini, Lul. Ini gendang telinga dia ini sudah kiamat duluan ini. Betul kau cakap, Lip. Elok ku tanya sajalah dengan Bang Udin tu. Kat mana daftar umroh tu? Padakan tanya dengan dia ni, belum mati dah kiamat duluan kita, kan? Assalamualaikum. Dah tak betul budak tu, Sip. Dia ajar beribadah ke Tanah Suci, biar pergi. Buat apa Allah bagi berlimpah harta dengan dia, ya? Nyok. Iya, Bang. Kita pindah ke Indomaret sekarang aja, Nyok. Makin panas aja Indonesia semenjak dia datang ini, Nyok. Ayo, Bang. Kau pun pergi juga, Sip. Baguslah, Lul, kalau kau memiliki niat untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Umroh itu haji kecil. Haji dan umroh adalah ibadah yang mendapatkan posisi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung orang-orang yang dipanggil dan dimudahkan untuk melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara satu umroh dengan umroh berikutnya terdapat penghapusan dosa di antara keduanya, dan tidak ada balasan bagi orang-orang yang melaksanakannya kecuali balasan surga. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, iringilah haji dengan umroh, karena keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan kefakiran dan menghapuskan dosa, sebagaimana api menghilangkan karat pada besi, perak dan emas. Dan tidak ada balasan lain bagi haji mabrur kecuali surga.
Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah seorang wanita juga diwajibkan untuk berjihad?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, seorang wanita juga akan diwajibkan berjihad tanpa berperang, yaitu dengan melaksanakan haji dan umroh. Beruntunglah kalau kau dan istrimu dapat memenuhi panggilan Allah untuk beribadah ke tanah suci. Dan kau berarti menjadi tamunya Allah. Allah akan mengabulkan setiap permintaan tamunya." Insya Allah, bang. Tapi di manalah kira-kira travel umroh yang amanah tu ya, bang? Nah, kebetulan nih, Lul. Aku punya kerabat yang memiliki travel umroh terpercaya. Insyaallah bulan 8 pun aku juga berangkat umroh bersama travel ini. Namanya Travel Sabda Cinta Haramain. Besok kau datangin ke sana, kau daftar di Jalan Semencirim nomor 80. Nama desanya Desa Payagli, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, daerah Medan sana. Insyaallah, bang.